Kabar mengejutkan datang dari penyerang timnas Indonesia Rafael Struik yang resmi gabung klub asal Australia Brisbane Roar. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Brisbane Roar melalui Instagram resmi klub dan website tim Senin, 16 September 2024. Rafael Struik sebelumnya diketahui bermain untuk klub asal Belanda ADO Den Haag. Pemain berusia 21 tahun tersebut dipastikan bergabung dengan Brisbane Roar dengan status bebas transfer dari ADO Den Haag. Penyerang timnas Indonesia ini tercatat sudah tampil sebanyak 3 kali bersama ADO Den Haag. Akan tetapi, selama main, ia belum mencetak gol buat klub asal Belanda tersebut. Namun, tiba-tiba Rafael pun dipastikan bergabung dengan Brisbane Roar. Klub asal Australia ini menjelaskan bahwa Rafael Struik merupakan penyerang serba bisa. Menurutnya, Struik sebagai pemain nomor 8 bisa bermain sebagai sayap juga. Brisbane Roar mengenalkan Struik berbagai pemain baru untuk menyambut A-League 2024-2025 ini. Mereka pun menyambut baik pemain andalan timnas Indonesia itu. Rafael Struik sendiri merupakan pemain muda yang memang sudah menjadi andalan timnas Indonesia. Bahkan Struik bisa dikatakan sebagai salah satu pemain kunci Shin Tae-yong. Hal ini karena Struik sering menjadi pemain starter timnas Indonesia. Bahkan pemain berusia 21 tahun tersebut telah mencatatkan diri tampil sebanyak 14 kali untuk timnas Indonesia. Rafael Struik ini dipastikan bergabung dengan Brisbane Roar yang diketahui klub milik pengusaha Indonesia. Brisbane Roar diketahui dimiliki oleh salah satu perusahaan konglomerat asal Indonesia yakni Bakri Group. Bakri Group diketahui telah memiliki Brisbane Roar sejak Oktober 2011 lalu hingga saat ini. Rafael memang bergabung dengan salah satu klub milik pengusaha Indonesia. Akan tetapi, pemain satu ini tak perlu diragukan kualitasnya. Ia telah menjadi andalan timnas Indonesia bukan hanya di tim senior. Struik bahkan juga mencatatkan telah bermain untuk timnas U23 Indonesia dan mencetak 3 gol dari 8 laga yang dilakoninya. Sementara, ia juga tercatat mencetak 1 gol dari 1 laga yang dilakoni bersama timnas U20 Indonesia. Walaupun saat bersama timnas Indonesia senior, ia belum mencetak gol, tetapi pengalamannya tak perlu diragukan.